Halo Sobat YouTube, Assalamualaikum. Di kesempatan ini, saya akan berbagi bagaimana cara untuk menyimpan file foto-foto kesayangan kita pada saat perjalanan ataupun dokumentasi keluarga untuk disimpan dalam bentuk video dan selanjutnya bisa di-upload di YouTube sehingga bisa diakses kapanpun dan bisa ditunjukkan kepada siapapun dengan lebih mudah. Sebelumnya, Sobat YouTube sudah lihat hasilnya di depan. Itu adalah foto slideshow yang nanti kita akan buat. Langsung saja dibuka Filmora-nya. Oke, kita klik New Project. Kemudian kita plug fotonya dan kita tarik ke Filmora-nya. Selanjutnya kita langsung arahkan. Berikutnya kita tambahkan efek blur dan kita akan pakai square blur yang kita taruh di atasnya sini seperti ini. Oke. Efek blur kita gunakan untuk membuat foto tersebut menjadi kabur. Karena ini nanti kita jadikan sebagai background dari foto slideshow kita. Selanjutnya, seluruh foto tersebut bisa kita masukkan kembali. Seperti ini. Dan kita ambil satu foto. Misalnya ini kita double klik. Kita perkecil ukurannya. Kemudian kita letakkan di bagian tengah. Seperti ini. Wah, ini sudah pas di tengah. Selanjutnya, kita pilih ke motion. Dan kita pilih satu motion yang kita inginkan. Misalnya, seperti ini. Oke. Jika Sobat YouTube tidak menginginkannya, maka Sobat YouTube bisa memilih dengan yang lainnya. Oke, saya akan pilih ini. Kemudian kita oke. Selanjutnya kita akan kasih border dengan cara klik efek. Kemudian kita masukkan border. Nah, sudah muncul. Oke, sudah muncul bordernya. Kemudian kita coba perlihatkan hasilnya. Oke. Jika Sobat YouTube ingin mengganti bordernya dengan warna lain, double klik saja file foto tersebut, kemudian klik image, dan di bagian bawah ini ada foto atau video effect, ada border, dan bisa kita lihat. Nah, ini warnanya bisa diganti dengan yang Sobat YouTube inginkan. Misalnya seperti ini. Oke. Kita oke. Nah, untuk yang lainnya, tinggal di copy paste saja efek yang sudah dibangun. Klik kanan, copy efek, kemudian kita pastekan di foto yang lainnya. Ini paste efek. Seperti ini. Dan selanjutnya, kita bisa lihat dulu sebelum di-render. Oke, langkah terakhir adalah menambahkan musik background-nya. Oke, akan di bagian bawah. Kemudian di sini kita potong. Kita double klik untuk memberikan efek fade in, fade out-nya. Sudah kita lihat ada fade in, nah, ini fade in-nya, ini fade out-nya, dan langkah terakhir adalah mengekspor. Kita simpan di lokal dengan nama foto kenangan di hutan. Ekspor.
Baik, selesai. Kita close. Kita coba buka di Explorer. Simpan di sini. Foto kenangan di hutan. Kita bisa open. Demikian sobat YouTube, tutorial kita kali ini membuat slideshow foto-foto kenangan kita menggunakan aplikasi Filmora 9. Semoga bermanfaat, sampai ketemu di video selanjutnya. Salam Sagusanov TV.